Piala Thomas Denmark hari ini bakal berlangsung. Aksi penting buat pasukan Malaysia berikutan akan bertemu musuh tradisi Indonesia di suku akhir. Perlawanan hari ini juga bakal berlangsung sengit berikutan kedua-dua pasukan mahu memburu slot ke separuh akhir. Laporan Faizal Jamal. Indonesia sudah pasti membariskan pemain-pemain terbaik mereka untuk berhadapan dengan Malaysia. Tiga pemain perseorangan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, kini di ranking kelima dunia, Jonathan Christie di ranking ketujuh dan Cesar Hiren Rustavito di ranking ke-19 dunia. Dua bergu Indonesia pula menguasai ranking teratas dunia diketuai Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo di ranking pertama sementara Hendra Setiawan Muhammad Ahsan di ranking kedua. Walaupun begitu, pengarah kejurulatihan BAM Wong Chung Han kekal positif untuk Malaysia memberi saingan sengit dalam perlawanan itu nanti. Memang kita berjumpa dengan top seed, ya. Tapi saya percaya bahawa pemain kami akan bangkit semula dari kekalahan hari ini untuk bersedia untuk bertemu dengan tim Indonesia. Bagi pemain, apapun cabaran, mengalah bukan alasan tetapi kekal berjuang sehingga ke penghujung permainan. 50-50 lah bagi kita sebab bergu memang dalam top 10 semua kena agak kuat dan memang agak tengok situasi dalam court pada hari itu. So, kita harus lebih fokus dalam court lah dan cari yang terbaik. Dalam perlawanan peringkat kumpulan A, Indonesia menang semua perlawanan, membenam Algeria 5-0 serta menang tipis 3-2 ke atas Thailand dan Chinese Taipei. Manakala Malaysia menang 5-0 ke atas Kanada dan tewas 1-4 kepada Jepun dalam aksi kumpulan D. Faizal Jamal, Aarhus, Denmark, Berita RTM.